I love you. Ini misi kami, pertempuran di tapal batas. Bukan melawan musuh negara, tapi memperjuangkan warga perbatasan kelak bisa mengakses dunia yang lebih luas. Pengemasan alat berat ke dalam kapal menandai berakhirnya tugas kami. Membangun jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai Satgas PJPPK. Satuan Tugas Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan. Alat berat dan pasukan akan kembali ke batalion masing-masing daerah. Semua menjadi saksi cerita kami. Selama meniti jalan di tepian negeri. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara. Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokrasi Timor Leste. Daerah perbatasan layaknya halaman rumah, garis depan pertahanan bangsa. Sayangnya, wilayah ini pula yang kerap luput dari lirikan pembangunan. Fasilitas seperti jalan jadi barang mewah, karena tak dapat diperoleh dengan mudah. Padahal, inilah akses penghubung demi meratanya kesejahteraan. Akses di Dusun Seienau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini contohnya. Hampir setengah abad sudah, warga masih harus menggunakan perahu untuk hilir mudik. Jalan darat sudah ada, tapi tak selalu bisa dilalui. Jadi fungsi perahu ini, karena ini perahu ini adalah turun-temurun dari zaman dulu. Yang saya ambil contoh lah, tahun 78 saya datang ke Kalimantan, saya menggunakan perahu ini. Untuk turun naik ke Sambas itu makan waktu 7 hari 7 malam, Bu. Jadi sekarang perahu-perahu ini sampai sekarang walaupun jalan sudah ada, tetapi masih bisa digunakan apabila jalannya rusak. Mau tidak mau, sekarang di Sungai Nau itu menggunakan perahu ini untuk turun naik mengambil belanjaan dari Sambas ke Sungai Nau. Nah, inilah fungsinya perahu ini. Lagi-lagi, atas alasan keterbatasan, warga mau tak mau bergantung pada kondisi alam. Selamat pagi. Pagi. Hari ini akan melaksanakan pekerjaan finishing
di STA 3250 sampai dengan STA 4000. Untuk operator grader. Siap. Untuk operator grader, seperti yang tadi saya katakan, finishing di STA. Aku, Mayor Korps Zeni, Yudo Haryanto. Tugasku di sini mengurusi pengamanan dan operasi Satgas PJPPK. Aku bertanggung jawab pada pengamanan personil dan material serta kebutuhan operasional, termasuk mengecek kondisi pos untuk memastikan pembangunan jalan. Izin melaporkan untuk anggota sudah saya bagi sesuai tugasnya masing-masing. Ada yang sakit? Tidak ada. Siap, tidak ada. Ada 14 pos yang tersebar dari Kalimantan Barat, Timur, hingga Utara. Salah satunya di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak butuh waktu 7-8 jam untuk sampai di sini. Kami harus menyelesaikan target jalan sepanjang 172 km dalam 7 bulan penugasan. Dua hari kemarin gimana? Gak hujan kan? Siap. Dua hari kemarin cuaca mendung. Mendung. Siap. Tapi mendung kan bisa kerja kan? Siap, bisa. Iya. Kalau masih mendung aja, apalagi cuma gerimis aja, hajar aja. Kita kan waktu ini, kita dikejar-kejar waktu. Jadi gak ada alasan. Kalau misalkan malam cuaca bagus, mainkan. Tapi tetap perhatikan faktor keamanan. Siap. Ya. Pasukan yang bertugas dalam operasi ini berasal dari Korps Zeni 3 wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, dan Palembang. Zeni adalah salah satu kecabangan TNI Angkatan Darat yang melaksanakan fungsi teknis militer, baik di daerah tempur atau pangkalan. Prajurit Zeni itu, Zeni Angkatan Darat itu punya, dia bisa bekerja di dalam OMP, kita mempunyai tugas pokok dalam OMP, operasi militer perang, dan operasi militer selain perang. Di operasi militer selain perang itu, ya seperti ini yang kita kerjakan sekarang ini, dalam masa damai ini. Setiap anggota Zeni dibekali kemampuan dasar teknis, seperti mengendalikan alat berat, menjinakkan bahan peledak, dan pengaturan strategi dalam pertempuran. Semua berdasarkan pedoman telah disurvei Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Zeni TNI Angkatan Darat. Hari ini, aku dan beberapa anggota diundang warga Dayak Salako mengikuti acara adat Koncong. Mereka adalah warga asli desa Sajingan. Biasanya acara ini digelar sebagai ungkapan syukur usai masa panen ataupun kegiatan besar lainnya, termasuk pembuatan jalan. Kami bersuka cita, melebur tanpa batasan apapun. Jadi masa sekarang ini kami masyarakat budayanya di sini Selako sini masih aktif secara adat. Karena adat ini kan dari turun-temurun dari nenek moyang kami, jadi kami masih melestarikan sampai sekarang ini. Jadi di sini bahwa ada jalan peral di sini, jadi kami bilang kalau mau masuk sini, kalau menurut adat kami di sini, kalau mau masuk ingin pamitan secara ritual adat, kalau ingin masuk kerja, kita ingin permisi dengan penghuni-penghuni hutan itu, yang roh-roh halus itu kan, supaya kita nyaman kerja di situ. Kehangatan mereka mengingatkanku akan cita-cita para pejuang dulu. Membentuk negeri ini damai dan satu di antara keragaman. Ya kita bisa lebih dekat sama masyarakat di sini. Kita lebih tahu adat yang ada di sini.
kan ada yang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ya, dengan cara seperti ini mereka tahu kalau tentara juga walaupun tentara punya aturan, tapi tentara juga menghargai budaya yang ada di tempatnya mereka ini. Beberapa anggota pos Sajingan juga menjalin kedekatan dengan anak-anak dusun Seienau. Sejak awal kedatangannya, mereka berinisiatif membuka kelas mengaji lantaran tidak ada tokoh atau guru yang mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Hanya ada 8 anak yang mengikuti pengajian. Karena kawasan ini lebih banyak dihuni oleh saudara-saudara Kristen dan Katolik. Kelakuannya agak gimana? Masalah anak-anak di sini sama sekali tidak ada ini etika apa ya pertama kali, tapi sekarang udah meningkat kelakuannya, perilakunya terhadap kita datang di sini. Harus sabar ngajar anak-anak mah, ya persiapan nggak ada, ya paling ya yang penting kita agama Islam ya sama, yang penting apa tuh sama kayak yang di kitab. Meski kini bersiap ditinggalkan, seorang anak telah bermetamorfosis menjadi calon guru ngaji. Kepadanya asa dititipkan. Mas, lanjutlah. Siapa yang lanjutin? Saya. Kan banyak, sama Maria bisa, sama Michael bisa. Kamu harus melanjutin pengajian ini. Jadi katanya jangan sampai berhenti. Sampai kalian udah tua lah, ingat-ingat pesan Pak Guru. Pak, nanti kalian harus pergi ke Jakarta, katanya nyusun om. Banyak jadi apa aja. Perjuangan masih panjang. Tapi, kelak pembangunan kecil ini bisa jadi awal. Kemajuan masyarakat di tapal batas. Kita enggak cinta dengan warga negara Indonesia gitu enggak, tapi karena kan enggak terjangkau kan. Karena kalau kita perbandingan ekonomi kan kita memilih yang lebih murah dari Malaysia. Pagi ini anggota pos Sajingan mengadakan serbuan teritorial. Ini adalah istilah kami untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya pembangunan rumah warga atau fasilitas umum berupa puskesmas, rumah ibadah, dan sekolah. Beberapa anggota telah meninjau terlebih dulu kondisi rumah yang dianggap layak diperbaiki. Kali ini, giliran rumah Pak Kindek. Ia tinggal bersama 3 anaknya. Memperbaiki rumah Pak Kindek juga sebagai bentuk balas jasa kami. Di awal pembuatan jalan, Pak Kindeklah yang membantu kami masuk dalam hutan Sajingan.
bisa sesuai petunjuk dari Kotis. Dan saya diperintahkan untuk mendata rumah-rumah yang emang sudah tidak layak huni. Karena yang lain rumahnya sudah pakai seng, sedangkan ini rumahnya menggunakan masih jurai. Untuk Pak Kande ini kebetulan waktu saya survei pertama jalan, sedangkan kita dari PU hanya dikasih koordinat, kebetulan Bapak ini yang ikut membantu saya pada saat merintis. Kebetulan survei awal yang menunjukkan jalan ya. Siap. Bapak ini penunjuk jalan ya, karena beliau ini yang tahu daerah sini. Oh ya udah. Waktu kemarin saya dipanggil oleh Pak Kades. Saya bilang, ya apa Pak? Saya bilang, ya ada mereka kata minta bantu, minta tolong, kasih tempat-tempat apa? Tempat-tempatan orang, kebutuhan orang yang anu Bapak tahu, dia bilang kan sama saya. Ya, oke saya bilang. Di mana Pak? Anunya? Ya di Jalan Kenal sampai ke hijau dia bilang kan. Terus saya ikut. Kami 3 orang kemarin ikut merintis saya ke jalan. Kemudian ini kan panggungnya yang bisa di... Jadi teringat masa kuliah teknik sipil dulu. Papan-papan itu diganti. Aku bersyukur ilmunya bisa kumanfaatkan kini. Sengnya nggak cukup. Wah, pas hujan, masa ditambal-tambal kayak gitu. Ya, sangat terpakai sekali. Karena begitu saya ditaruh di Korps Seni, saya lihat kecabangan, kemudian saya sarcap di Pusdiksi Bogor itu, di situ pelajaran-pelajaran teknik sipil dikupas lagi. Jadi masalah jalan, jembatan, kemudian bandara, termasuk apa, ya semualah, jalan kereta api, dermaga, itu ada semua di dasar kecabangan saya di Bogor itu. Jadi saya hanya mengulangi saja pelajaran-pelajaran waktu kuliah dulu. Kecamatan Sajingan Besar terdiri dari 5 desa dan baru diresmikan tahun 1996. Sisi timur kecamatan berbatasan dengan Sarawak, negara bagian Malaysia. Penugasan di satu sudut Borneo ini membuatku sadar akan kayanya potensi alam Indonesia. Jalan yang kami rintis hanya berupa garis di tengah hijaunya perbukitan dan perkebunan. Kebun adalah sumber ekonomi utama warga Sajingan. Warga Sajingan menggunakan sistem tumpang sari, yaitu menggabungkan beberapa jenis tanaman hortikultura dalam satu lahan. Karet jadi salah satu komoditi utama, lantaran bisa dipanen sepanjang tahun. Tapi, ada satu lagi yang jadi andalan, yaitu si Raja Buah. Durian. Musimnya ada 2 musim, Bu. Buah tahunan dengan buah selatan. Bulan 8 yang paling mahal durian. Kalau tahunan ini agak murah. Karena tahunan ini kalau durian itu memang bagus, semuanya berbuah. Tapi kalau bulan 8 jarang-jarang. Makanya itu mahal harganya. Beberapa pohon durian warga ada yang berumur belasan, puluhan, bahkan ratusan tahun. Saking tuanya, pohon durian menjadi warisan yang dibudidaya turun-temurun. Sekali dalam setahun, warga menjalani kebiasaan menunggu durian. Anak-anak ataupun orang dewasa rela menginap di pondok tengah kebun untuk menunggu durian jatuh pada pohonnya. Beberapa hasil bumi dijual ke Sambas dan perbatasan Malaysia. Warga menyebutnya border. Caranya berjalan kaki melalui kampung terdekat ataupun menggunakan takil, semacam panggulan dari rotan. Kalau ke Sambas butuh waktu lebih lama lantaran ada risiko. Jalan darat mungkin sedang tak bisa dilalui. Cerita-cerita ini yang kerap mengisi hari kami selama membangun jalan.
Atas alasan ekonomi, warga lebih memilih menjual ke Malaysia daripada negeri sendiri. Yang dijual pun barang-barang Malaysia. Sekarang pun masih ada. Barang Malaysia. Gula, soalnya angkutannya kan mudah. Gula, minyak pakai motor Korea. Aja kita bisa kan. Kalau mau ke Sambas itu mau pakai motor belanja. Apalagi belanja warung enggak bisa. Jalannya susah. Walaupun sekarang udah ada jalan masih, masih lebih mudah. Iya, lebih enak di sana. Bukan kita enggak cinta dengan warga negara Indonesia gitu enggak, tapi karena kan enggak terjangkau kan. Karena kalau kita perbandingan ekonomi kan kita memilih yang lebih murah ketimbang yang mahal kan. Kalau dari kita kan dari Sambas naik ke sini udah berapa ongkosnya? Tapi kalau kita ngambil di border kan berapa jam? Setengah jam udah nyampe. Nah, kalau sekarang kan zaman dulu apalagi. Jadi semuanya kita kalau dari bahan sembako itu bah dari Malaysia. Karena lebih menguntungkan dari Malaysia ketimbang dari kita. Perubahan tak serta-merta terjadi. Tapi kami yakin, cepat atau lambat, ketergantungan pada negara lain akan berkurang. Terutama Dusun Senau ini kan dulu terpencil. Di ujung tidak ada kampung lagi, cuman yang ini aja. Dulunya kan jauh, tidak sama dengan di jalan besar sana. Tapi sekarang ada kenyamanan masyarakat sini. Terutama pengangkutan buah, apa segala, hasil panen juga bisa pakai motor. Selain ke pasar di Sambas dan border, buah durian warga juga sampai ke pos pasukan di Dusun Seenau. Warga kerap menyumbangkan hasil kebunnya agar kami dapat ikut menikmati. Makan senang. Pos di bawah Komandan Letu Acep, salah satu yang kerap ketiban rezeki. Cara ini juga membuat musyawarah dengan warga kerap berjalan lancar dan cair. Pasalnya, di awal-awal penugasan tak jarang penolakan muncul dari masyarakat. Jadi butuh penjelasan. Jadi kalau seandainya permasalahan masalah ganti rugi lahan itu emang tidak ada, ya mereka betul-betul emang tidak ada. Jangan sampai dibilang ada, tapi tidak ada seperti itu. Jadi dengan kita kasih penjelasan, kita kasih istilahnya masukan-masukan, ya akhirnya mereka bisa menerima, sadar, dan bahkan pada saat merintis pun mereka ikut. Kini keramahan mereka jadi pengobat rindu kami kala teringat keluarga yang jauh di sana. Sangat nyaman di sini, Mbak. Rasa bergabung sama masyarakat di sini, kita sangat diterima di sini. Selama 7 bulan saya di sini, kemana-mana selalu dibantu oleh masyarakat. Ya, saya. Tentara adalah rakyat, rakyat adalah tentara. Semboyan itulah yang kami pegang dan menjadi landasan dalam setiap tugas. Landasan yang melancarkan misi kami sebagai prajurit pelindung rakyat. 7 bulan, 8 bulan nggak ketemu sama keluarga. Emosi itu kan ini kan, otomatis itu manusiawi. Saya angkat jempol untuk mereka yang di lapangan. Nasionalisme menjadi hal yang terus dijaga oleh masyarakat Tapal Batas, termasuk murid-murid SDN 05 Seenau. Satu dari 3 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sajingan Besar. Interaksi dengan tentara membuat anak-anak tak asing dengan kebiasaan prajurit seperti baris berbaris. Segera berarti sikapnya diam, purna ya. Kakinya dibuka 45 derajat. Dibuka, tangannya lurus. Kayak orang meras santan ya. Oh.
selama adanya jalan berarti mengerjakan. Sekolah Dasar Negeri 05 CNAU memiliki 65 siswa dan 2 guru. Namun, terkadang guru tidak dapat hadir karena terhambat jalan rusak. Di saat itulah, anggota pos Sajingan bergantian menjadi tenaga pengajar. Kali ini giliran Serda Daniel dan Sertu Andi. Kalau di sini tuh cuma sekedar membantu masyarakat saja. Kalau misalnya tenaga-tenaga gurunya kurang atau karena kondisi jalan yang susah kan, itu kita cuma sekedar membantu saja. Kegiatan-kegiatan tambahan saja. Kalau memang kegiatan kita di dalam tidak padat, kita bisa mengisi. Untuk kelas ini, kami tidak menyiapkan materi khusus. Kami memilih pelajaran umum seperti wawasan kebangsaan agar dapat diterima anak-anak dari setiap tingkat. Mereka yang percaya diri juga mendapat ruang ekspresi dengan unjuk kebolehan menari. Hujan. Dilewati oleh motor. Dilewati oleh motor? Ya. Kalau dulu? Kobelko. Kobelko? Yang lewat? Sebelumnya, tentara dari satuan lain pernah hadir di wilayah Sajingan. Kehadiran satuan kami juga ikut mendapat perhatian dari anak-anak. Usia boleh kecil, tapi anak-anak ini kritis terhadap kondisi desa tempat tinggalnya. Tak sedikit yang memperhatikan akses jalan yang biasa mereka lalui dari rumah menuju ke kebun. Lubang-lubang, rusak, kayak pohon tumbang, ada air. Kegunaannya jalan yang siklon bikin, itu apa untuk kendaraan. Nah, enggak, untuk kamu untuk apa? Kamu ke dalam-dalam sana untuk apa? Untuk pergi ke sawit. Nah, ke sawit. Jalan. Nah, ada tujuan lain? Enggak, bisa pergi ke sambas, sana juga. Nah. Udah bagus atau belum nih? Udah. Kayak gimana bagusnya? Tapi udah bisa dilewatin gitu lah. Udah bisa dilewatin ke sawit gitu. Dulu nggak bisa mau jalan kaki, dulu kan nggak ada jalan. Kalau mau kita mau ke sawit pakai motor jauh juga, mau lewat ke sana lagi. Menjelang selesainya pembangunan jalan, kami memiliki lebih banyak waktu berkumpul. Tinjauan ke lapangan membuatku dapat mengetahui kondisi para prajurit secara langsung. Bukan hanya laporan soal pekerjaan, tapi juga semangat mereka. Namanya kita melaksanakan perintah itu kan, tentara itu kan perintah segala-galanya. Jadi kita itu mau istri sedang sakit, anak sedang sakit, perintah berangkat. Kemudian gitu sampai ini kita switch otak kita hidup ini untuk negara, untuk perintah kan. Kita mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Kita kan ada pelajaran kepemimpinan lapangan untuk khususnya untuk perwira, bintara, unsur-unsur pimpinan.
Jadi di lapangan itu kita baca situasi kan, kalau anggota udah mulai agak bengkok-bengkok kayak gitu, kasih motivasi, kasih apa santi aji kayak gitu, kasih semangat lagi. Ya itu bangkit lagi, semangat lagi. Penugasan jadi ajang untuk menilai daya juang, kemampuan analisa, dan kerjasama antar pasukan. Semua peluh terbayar ketika hasil kerja kami sesuai perintah dan jalan yang kami rintis bermanfaat bagi masyarakat. Saat itu, perintah pulang ke batalion jadi satu kabar yang paling kami tunggu. Namanya sudah 7 bulan, 8 bulan nggak ketemu sama keluarga, nggak ketemu sama orang tua. Itu kan pasti secara nggak langsung itu emosi itu kan ini kan otomatis, itu manusiawi. Ya, selain pekerjaan selesai, mereka lihat puas gitu loh. Puas, udah kerjakan apa yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk dari komando atas itu udah dilaksanakan sesuai ini, sesuai perintah. Selesai tepat pada waktunya. Karena kemarin-kemarin ini musim hujan, musim ini, tapi malam waktu kering dihajar lagi. Waktu kering, cuaca mendukung, hajar lagi sampai tengah-tengah malam baru selesai. Ya, kerja keras mereka kalau saya perhatikan itu, ya saya angkat jempol untuk mereka yang di lapangan ini. Sebelum kepulangan kami, anak-anak Sajingan mengajak ke Riam Asap. Inilah potongan surga di tengah rimba Borneo. Air terjun 4 tingkat, yang percikan airnya jatuh menyerupai asap. Riam Asap memasok sebagian listrik di kawasan desa, sekaligus menjadi satu-satunya tempat wisata di Sajingan. Sementara bagi warga dan anggota pos, Riam Asap adalah tempat merayakan perpisahan. Tak lama lagi, akan ada pasukan baru yang mengganti kehadiran kami. Ya, kita terima, Bu, kalau kedatangan mereka nanti ada ibaratnya tukar ganti gitu ya kan. Misal kata ada serah terima, datang yang baru, pulang yang lama juga kita terima seperti biasa. Gitu. Ya, kita ucapkan terima kasih kedatangan nanti kalau ada memang diganti anggota yang akan ditarik itu, Bu. Perpisahan dengan anggota ini memang pada intinya kemungkinan mudah-mudahan panjang umur kita bisa ketemu lagi sama anggota Sikon 11. Terbukanya jalan untuk masyarakat Sajingan jadi kebanggaan kami. Prajurit yang mengabdi demi Ibu Pertiwi. Hasil yang ada sekarang otomatis secara tidak langsung warga masyarakat di sini akan lebih cinta kepada NKRI. Karena mereka-mereka ini merasa diperhatikan. Dan kalau saya mengobrol dengan masyarakat itu, mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat telah memperhatikan masyarakat yang ada di perbatasan ini. Itu mereka akan lebih cinta lagi kepada NKRI. Akses jalan juga menumbuhkan harapan untuk anak-anak tapal batas. Serdadu kecil yang tengah mengembangkan diri, bersiap membangun negeri. Ingat pesan-pesan Om terus. Ya ada, karena terima kasih atas kebaikan yang telah mau mengajar kami mengaji dan mengajar kami apapun lah ada. Nanti saya akan menyusul Om menjadi tentara dan pergi ke Jakarta juga. Yuda Karya Satya Bakti, itulah semboyan yang tertanam di dalam benak kami, pasukan Korps Zeni. Ikrar untuk mengabdi dengan kesetiaan dalam setiap tugas pembangunan dan pertempuran. Jalan yang kami rintis baru pintu awal, tantangan lain berlanjut. Masih ada jalur jalan paralel yang terputus karena berhadapan dengan Taman Nasional. Namun tongkat estafet pembangunan jalan harus kami teruskan ke pasukan selanjutnya. Pasukan yang juga mendapat amanah membangun negeri,
demi kesejahteraan anak Ibu Pertiwi.